dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Pelakon Putri Saraliana berkongsi berita duka memaklumkan anak bungsunya iaitu Sumaya dijangkiti virus COVID-19 buat kali kedua. Putri Sara atau Putri Saraliada Megat Kamarudin, 38, meluahkan rasa sedih apabila kali ini dia tidak dapat menjaga anaknya yang sedang menjalani kuarantin di rumah. Kata Sara lagi, hatinya lulu apabila setiap kali membuat panggilan video, anaknya itu menangis kerana mahukan dia berada di sisi. Sedih sangat, kali ini tak dapat jaga Sumaya, kuarantin sebab saya sibuk syuting. Alhamdulillah, mama saya tolong jagakan Sumaya. Tapi setiap kali membuat panggilan video, pasti dia menangis nak mama. Allah saja tahu lulu hati ini bila berjauhan dengan anak, katanya. Putri Sara berkongsi perkara itu menerusi satu hantaran yang dimuat naik di laman Instagram pada pagi Selasa. Dalam pada itu, pelakon drama Andai Itu Takdirnya ini memohon orang ramai mendoakan agar anak perempuannya itu diberikan kesembuhan daripada virus berkenaan. Rindu sangat dengan anak kecil ni. Doakan Sumaya, Sumaya sembuh dari COVID-19. Ini kali kedua Sumaya kena. Hari ini dah hari ke-6 dia kuarantin, ujurnya. Hasil perkahwinan Putri Sara dan pengarah Samsul Yusof, mereka dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Saikul Islam 6 tahun dan Sumaya 5 tahun.